Ramadan. Our agenda today are: the first is opening, the second is reading Holy Quran, the third is English speech, the fourth is Arabic speech, the fifth is giving present on the parcel, the sixth is short speech by the Regional Office of the Ministry of Religion West Nusa Tenggara Province. The seventh is closing. أيها السادة الكرام ببركة هذا البرنامج هيا نقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم The first agenda is reading Holy Quran by Anna Yulianti. The time is yours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kemenag Kota Bima beserta jajaran. Khusus kepada Ibu Kepala Madrasah Man 2 yang paling cantik hari ini, beserta seluruh jajaran Dewan Guru, dan kemudian kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. I love you full. Oke. Terima kasih jazakumullah khairan jazaa. Thank you very much. Pada kesempatan pagi hari ini tidak ada ungkapan yang patut saya sampaikan kecuali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa dipertemukan langsung dengan anak-anak di Man 2 yang sesungguhnya saya sudah merindukan sejak dulu untuk bisa berjumpa dengan kalian bersama. Kata Bang Oma, sekian lama. Takbir dulu. Nana sekalian, sekalipun di terik matahari pada pagi hari ini, tapi saya yakin bahwa matahari pagi hari ini akan memberikan suntikan imun dan kesehatan kepada kalian semua. Saya bangga melihat penampilan anak-anakku sekalian, mulai dari MC dengan menggunakan dua bahasa, Al-Arabi wal-Inggrisi. Ini menunjukkan bahwa madrasah tidak kalah dengan SMA-SMA. Saya sudah membaca banyak prestasi anak-anak sekalian di Man 2 Bima ini. Oh iya, kota ya, ada kotanya ya. Ya lupa saya ada kota. Pokoknya Man di sinilah. Jadi prestasinya yang sungguh membanggakan. Kemarin prestasi sampai tingkat internasional ya. Dan ini tentu memberikan motivasi kita semua kepada teman-teman yang lain, anak-anak yang lain untuk melahirkan capaian-capaian yang terbaik di dalam
menekuni pendidikan di Madrasah Aliyah 2 Kota Binaan. Maka sekali lagi saya apresiasi Madrasah Kota Binaan, banyak prestasinya, termasuk salah satu yang membanggakan Bapak Menteri adalah 3 kali berturut-turut menjadi duta Indonesia untuk yaitu Paski Beraka. Tidak setiap madrasah bisa berulang, tapi ternyata Madrasah Kota Bima, walaupun di ujung timur bagian Indonesia, ternyata bisa meraih prestasi yang membanggakan itu. Maka kalian semua jangan merasa pesimis, harus optimis. Walaupun di Kota Bima, kalian bisa bersaing dengan madrasah-madrasah yang lain di negara Indonesia ini. Apakah di Jakarta, di Kalimantan, di Jawa, dan seterusnya. Maka terus berprestasi. Karena itu, anak-anakku sekalian, saya meyakini bahwa kalian semua kepingin menjadi orang-orang yang berhasil. Betul? Kita semua kepingin menjadi orang yang sukses. Ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada semua. Itu namanya balance. Ada perimbangan antara dunia dan akhirat. Maka anak-anakku sekalian camkan bahwa Madrasah Aliyah ini hari ini ada sebuah pendidikan yang hebat dan berprestasi. Saya kemarin yang menulis rekomendasi dan saya yang membuat ketika ada rakernas seluruh rektor di Indonesia dan kakanwil se-Indonesia, saya dimintai Pak Direktur, tolong Pak Kakanwil, karena waktu itu saya banyak memberikan masukan, diminta rekomendasi, salah satu yang saya rekomendasikan bahwa anak-anak madrasah yang prestasi 1-10, maka UIN dan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama wajib memberikan apa namanya beasiswa dan penghargaan kepada anak. Head of Regional Office of the Ministry of Religion, U.S. Nusa Tenggara Province, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdad. And there is a little gift from us, from the 12th grade of the school. Jadi ada sedikit cendramata dari kami kelas 12 untuk Bapak Kepala Kanwil.